Oke, ini hari Minggu nih, 10 Maret 2024 di Jalan Pangkal Pinang, Bandar Lampung. Sana Jalan Kartini. Nih mau sarapan di sini nih. Mie ayam Bandar Lampung. Dulu namanya mie awi ini. Samping ini ada mie aha. Pernah juga di dalam gitu. Kita mau yang ke dalam, yang mie ayam Bandar Lampung. Oke, wih cerah banget cuaca. Itu apa itu, ada ceker juga ya. Mbak kenal sama Mas Budi enggak? Mas Budi kenal enggak? Mas Budi dulu pernah kerja di sini katanya. Sekarang udah buka sendiri di Satu Bu. Oh iya. Katanya istrinya di sini, dari ya, sini juga. Karyawan sini semua dua-duanya. Jadi istrinya kasir sini. Oh kasir ya. Aku yang inget Mas Budi, om dia suka yang di sini kan, berebus di sini. Lo kata aku yang di Awi ya, iya. Ah sering lah. Rasanya persis plek lo. Apalagi sambelnya mbak. Emang Mas Budinya tuh kalau sambel dia yang bikin. Kalau sambel dia yang bikin. Di sini. Nah. Ya, ngerti lah. Ngerti ya, ditirunya. Oh. Plak tenan, aku yang kangen tuh sambelnya juga. Hebat mas, nirunya persis kata gue. Oke. Saya sampai sekarang masih manggilnya mie awi kalau di sini, walaupun namanya udah ganti. Oke, kita mau menikmati dulu mie Bandar Lampung. Oke, pesanan kami udah datang nih. Lu pesan apa? Pesan apa? Oh, gaduh-gaduh. Tuh, baksonya panas. Ini rame, full banget nih hari ini. Loh, full. Lebih 20 orang. Oke. Kita menikmati dulu. Es kuahnya dulu. Gak tahu nih, air dikasih lada sama daun bawang sedikit ini kok jadi enak. Ya. Wow. Sekarang yang rasa ori dulu, rasa ori belum dicampur gitu maksudnya. Toppingnya itu kayak gini, nggak terlalu banyak dia. Beda kalau di ini di warung-warung kecil itu kan malah penuh dia. Nah, ada pesan nasi goreng ya. Nih ini yang ori nih. Ada manis-manisnya, mungkin yang ayamnya ini kali ya, manis ya. Bawang, dari sambal, yang bikin sambal apa ini? Bukan sambal ya. Agak merah, biasanya agak-agak coklat itu kan, gelap. Ini dia lebih terang warnanya. Ini udah dikasih sambal. Gado-gado. Oh.
kayak dikasih daun bawang aja kok enak ya. Ada ladanya. Yang bikin enak itu sambelnya nih. Khas. Gado-gado. Oke, yang seneng mie itu mie Bandar Lampung. Dulu namanya mie awi nih, Jalan Pangkal Pinang. Mantap. Mantap, 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 mantap. Nah, ini udah kenyang aja masih segini. Tapi tetap habisin. Padahal saya nggak pakai bakso. Mantap porsinya. Tuh, mengalir terus. Penuh. Mantap, 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 mantap. Tisunya 4. Rame betul hari ini tuh. Luar biasa ramenya ya. Kita kalau mie sekarang berapa mbak? Mie ayam penuh 34. Kalau pakai bakso 48. Tadi istri saya makan gado-gado berapa? 30. Oke ya, sukses ya. Encik kita itu siapa namanya? Yang umurnya 80. Encik Hon. Kemarin ketemu, sehat ya. Luar biasa, umur 80 kaget aja. Iya, kenalnya udah 40 tahun yang lalu itu. Oke, kami udah selesai. Mau pulang. Ini di jalan, apa namanya tuh, Pangkal Pinang. Dulu namanya Mie Awi nih. Sekarang Mie Ayam Bandar Lampung. Enak mie-nya, pokoknya datanglah kesini ya, Jalan Pangkal Pinang. Mie ayamnya 34, gado-gado 30, dan seterusnya lah. Oke. Kami baru selesai sarapan di setengahnya makan siang ya, sehingga udah jam berapa itu, 10:30. Yang ramai itu kanan sana tuh, pada mau ke mall, ke ini apa namanya, supermarket tuh. Oke, ini sudah di Jalan Raden Intan, itu hotel yang paling tinggi dan kelasnya paling ya, hotel bintang 5. Tuh namanya Grand Mercure. Di atas itu ada tulisannya Tower Sinar Laut tuh. Ini tingginya 200 meter. Tertinggi di Lampung dan juga di Sumatera. Lantainya 39. Keren ya. Oke, terima kasih. Ini hari Minggu tanggal 10 Maret 2022. Ini Gramedia.